Ui, awal je dia tiba-tiba online. Dah mandi ke? Dah. Okey tak ni? Oh, tapi dia tak ada lampu kan? Hai, hai semua. Hai, hai. Saja test line kat atas korang. Biasa kat atas ni line dia sendu. Ha. Hello. Kali tak ada tripod, aku pacak je dekat bawah tu, jadilah korang kan. Yang penting line clear, line clear kan? Line clear. Hai semua. Okay, hari ni sebenarnya kalau ikutkan kita tak nak live pun. Tapi kebetulan kat itu punya team ada update apa tu, new promotion type. Ada yang tanya kat ST ada promotion baru tak untuk ST. So kat ST nak highlight sikit lah ya. Hai hai semua. Hari ni kat ST sahaja test line punya kat atas. Kebetulan okay. So kita proceed je lah. Okay, hari ni kat ST nak update sikit. Rasanya promotion ni akan start bermula dalam masa yang paling cepat. Tapi kat outlet je. Okay, kalau kat outlet je, tak ada untuk online, tak ada. Sebabnya stok ni hanya ada di outlet sahaja ya. Kak Yati nak tanya pasal glass series. InsyaAllah mana dia sempat Kak Yati balas. Okay. Yang Kak Yati nak update, yang ni ada 3 produk. Yang which one, kalau korang beli yang ni, ini ialah image yang lama. Contoh macam harga ni kan. Nampak tak ni? Ini acne facial spray. Yang ni khas untuk muka berjerawat. So kalau korang pakai, dia akan bantu untuk kontrol korang punya sebum. Lepas tu dia akan membuatkan kita punya muka tu kurang berminyak, especially bahagian T-zone lah. Best sangat pakai air basuh. So yang dah try memang korang akan rasa teruja sangat. Sebab produk ni it really works tau. Dan dia akan kurangkan korang punya redness akibat jerawat tu. Sebab biasanya jerawat ni dia akan mula merah-merah. Benda tu yang akan buatkan muka kita macam comok gila lepas tu kan. Yang ini kalau korang beli yang image baru, akan dapat percuma image yang lama. Tapi since kat Yati dah habis, Yati punya stok sendiri, Abang Yati ada juga, dia pakai yang ni. Ni stok kat Yati ni sebenarnya. Kalau korang beli image yang ni, akan dapat free image yang lama. And then sama juga untuk both primer. Okay, primer. This one ialah untuk lock korang punya makeup. Depends pada korang punya skin. Contoh macam untuk skin yang oily. Aku tak boleh. Korang boleh pakai yang ni. Dia punya texture macam lotion type. Macam tu. Lepas tu dari bawah tea tree lah. Ni khas untuk control korang punya acne. Plus bagi makeup tu tahan lama. Orang yang ada masalah acne, macam tu, dia very soft je. Dia lightweight je, dia tak rasa greasy lah. Orang yang ada masalah acne, usually dia susah untuk control makeup tu supaya lasting. So that's why korang kena cari primer yang bantu untuk control korang punya acne. Dalam masa sama, dia akan make sure makeup tu lebih lasting. Sebab orang ada jerawat, selalu dia susah pakai makeup sebab muka dia akan breakout. Betul tak? That's why korang kena start pakai dengan ni dan baru makeup lah. Bagi skin yang normal ataupun yang kering, korang boleh guna argan. Argan ni pun sama juga texture macam lotion. So kalau korang beli ni, akan dapat percuma satu image yang lama. ST Shahnam dah buka ke? Dah lama buka. Dah lama sangat bukanya. Toner atau serum boleh campur dengan skin lain. Boleh, tak ada masalah. Selagi bukan produk pengupasan. Yang ni khas untuk kulit yang kering. Bila korang punya skin kering, bila pakai makeup tak cantik tau, dia akan macam crack-crack lah. Tapi macam kat Yati hari ni, kat Yati simple je korang. Hari pakai apa, purple cream je. Jadi yang ini, kalau korang nak pakai sunblock, pakai ni dan baru pakai foundation ataupun tuwek ke macam tu lah. Kalau korang malas lepas solat, contohlah macam lepas bayang, malas pakai macam-macam rutin. So dua ni pun dah okey untuk kulit jerawat lah ya. Korang spray ni, lepas tu dah kering sikit. Lepas tu korang pakai ni dan korang boleh pakai dengan loose powder ke sunblock, that's it. Kak Yati cleansing oil best gila. See, I tell you, dah try baru tahu. Kak Yati kalau dahi saya tiba-tiba keluar bintik putih, Milia, nak guna apa pula? Bintik putih kalau dia jenis yang lebih daging, korang kena pergi dekat pakai kulit untuk buat dia punya laser. Tapi kalau untuk whitehead, kena buat extraction lah. Kak Yati save life ya. InsyaAllah, insyaAllah ya. So basically ini 3 produk yang ada promotion. Kalau korang beli, anak ketiga. Kalau you all beli ni satu, akan dapat free satu produk yang sama tetapi dengan image yang previous lah. Okay, image yang lama. Formulation dia tak sama sebenarnya. Lelaki susah tau kat Yati macam-macam ni. Kan, tapi lelaki kat Yati terlebih rajin. Korang punya skincare lebih banyak kan. Tapi dia punya skincare tak sama dengan kat Yati. Sebab muka dia combination plus acne. Jadi dia punya skincare tu different sikit. Kat Yati kalau kulit kering nak pakai apa? Korang pakai glass series. Glass series yang terbest seller.
Kak Ayah keluarkan jap. Kak Ayah punya sendiri. Ha, ni yang ni. Kak Ayah move tepi lah. Kita orang confused pula. Yang ni lah. Untuk kulit yang kering. Yang lagi lepas cuci muka baru kita pakai lah. Itulah dia antara produk yang sesuai untuk kulit kering. Kak Yati, kenapa tiada kedai KK? Ada, ada stokis kita di sana. You all boleh search di mana lah. Ingat tak dia ada Ramon punya kedai dia? Lupalah nama tempat. Ha? Wisma Merdeka. Eh? Promo dekat mana Kak Yati? Ha? Apa tadi? Nanti minta dia Ramon sekejap eh. Kak Yati poli besar boleh tak pakai? Sangat-sangat recommended untuk orang yang ada poli besar. Yang ni. Yang ini yang kat kata tu, kalau korang beli satu, harga dia berapa tadi? Lupa lah ni. Acne Facial Spray, lupa kan? Kat RM40. Tak ada lah. Produk kita sangat reasonable, 20 plus kat terasa. Pakai ni pun lama, lebih kurang dalam 2 month. Tapi kalau kau pakai hari-hari macam kat Yati, tak sampai lah kat Sabah, Central Point. Central Point lah adik. Dah pindah. Berapa untuk set kulit kering? Saya terlupa lah pula korang berapa. Nanti Kak Yati update lah berapa. Muka Kak Yati masuk je pakai bawal ke pakai shawl. Ni kat main belasah je Kak Yati ni. Ini Kak Yati pakai jasmine shawl. Jasmine shawl. Oh nak juga tunjuk. Cik Abang Edi kau carut aku kan ni? Dah nanti Kak Yati badan dia berubah. Aku benci je kat tu. Kak Yati pakai jasmine shawl ni kot apa lah. Kak Yati lupa lah. Jasmine shawl ni dia ada apa tu? Dia punya hujung dia laser cut. Minimal lah kan. Lepas tu dia ada aksesori. So Kak Yati suka lah. Kadang-kadang Kak Yati pakai simple je macam ni, dia nak juga lah aksesori 2-3 butir. Oh kan. Sebab I tak pandai buat aksesori lagi. Time PKP, stok ST buka waktu biasa ke? Ya, sebab kita tutup pun pukul 8 malam. Pukul hari biasa kalau cuti Sabtu Ahad tu dalam 4.30 lah. Okay, so tadi Kak Yati explore apa? Yang ni. Yang ni kalau korang beli di mana-mana outlet. Tapi SAS lagi stok masih ada je. Okay, yang ni korang beli satu, percuma satu image lama. Kalau korang beli primer, ini this one untuk kulit yang, kalau argan untuk kulit normal. Kalau tea tree untuk kulit, tea tree mana tadi? Kat belakang sana pula, kat telefon ambil. Kalau tea tree untuk kulit berjerawat. Promo start bila? Kak Yati rasa dah start rasanya kot. Jadi korang boleh beli dapatkan kat mana-mana outlet selalu tinggi lah. Okay, tapi SAS lagi stok masih ada ya. Beli satu, percuma satu. Yang ni kalau korang beli satu pun percuma satu benda yang sama. Tapi just apa, image yang lama je lah kan. Kak Yati, kalau nak, kalau laki nak glowing pakai apa? Ni ha, ni best seller korang. Laku keras ni. Dah pakai ni, I'm addicted. Kak Yati pakai ni 2 tahun dah. Memang dia works lah. Abang Edi kau baru start pakai betul-betul konsisten. Start dalam 3 minggu ni. Kau tak ada corang caling. Lepas tu kata, oh patutlah kan orang suka. Kau datang selama, kau baru sewa nak konsisten. Kau kat Yati konsisten. Dia tak boleh. Dia suka, Abang Edi kau ni dia suka, dia suka macam mana? Dia suka resepi sendiri. Resepi sendiri. Kata kata pakai ini spray tu, muka suddenly breakout. Lepas tu tiba-tiba macam vitamin kan. Tiba-tiba dia beli vitamin E. Dia beli yang 500 IU punya. Kata-kata biasa 400 je. Dia beli yang 500. Lepas tu muka dia jadi berminyak. Aku cakap degil lah nampak. Kak Yati bila S masuk Guardian. Untuk sementara waktu ni memang kita tak masuk mana-mana drugstore lagi. Kita akan fokus kat kita punya commercial, platform commercial online. Dan juga kita punya outlet serta dealer-dealer sahaja. Kalau jurat pasir, bukan kita tak dapat offer daripada Guardian ke mana-mana farmasi. Kita dapat. Cuma kita tak intend pergi ke situ. Sebab dia ada percentage dia yang apa tu, dia akan request berapa percentage dia dan certain dia punya term and condition. Which is sekarang Kak Yati pun dah masuk dengan Watson 5 tahun. Lepas tu kita orang tak renew contract. Ada reason dia lah kenapa. Satu set glass clean tu, alamak tak ingat lah harga dia. Cuba korang check website www.sunatinggi.com. Ya. Oi barang bank ini kau sepah. Bila S nak buat sale lagi? Nanti korang ada kat update. Sejak PKP ni banyak benda tertunggak. Sebabnya kilang-kilang pun ada yang apa, kena hadkan operasi, kena ada SOP. Lepas tu kena kurangkan pekerja. Bukan kurangkan pekerja, buang pekerja tak. Dia ada jadual. Jadi bila ada jadual tu, dia punya production tu jadi slow lah. Whitehead, blackhead, you boleh pakai scrub. Scrub tu yang ni, jangan ambil jap. Saya ada yang baru dan juga yang lama. Jadi korang ada. Yang ni scrub untuk kulit berjerawat. Kalau korang ada masalah blackhead kan, tips dia bila korang pecik jerawat.
jangan picit dengan keadaan muka masa tengah kotor-kotor tu. Dia very thick tau macam ni. Wangi gila, dia macam bau cherry. Ah, masih di Central Point, tingkat 2 lah, si. Lepas tu bila korang pakai ni, kau cuci muka dengan cleansing oil kan. Lepas tu pakai cleanser. Lepas tu korang pakai toner atau any facial spray, and then baru korang pakai scrub. Lepas tu dah cuci muka, korang pakai ni. Then korang buat extraction, memang dah keluar. Kak Yati dijak pun tak nak buat sale lagi ke? InsyaAllah, tapi bukan Kak Yati yang buat. Kemungkinan stokis. InsyaAllah dalam hujung Jun ni, dalam 24 hari bulan Jun, Kak Yati baru dapat date pada stokis tadi. 24 bulan Jun, kita akan start opening di The Hijab Co KL dekat Maxim Sentul. So kemungkinan diorang akan buat promotion, tapi nanti kita tunggulah berapa offer yang stokis nak offer pada customer. So yang boleh datang kat sana. Okay, insyaAllah kalau ada masa memang kita akan turun lah untuk first day opening nanti. Okay, so see you all dekat KL, kat Maxim Sentul. Kalau korang masuk je dekat apa tu, lepas masuk ada pagar gate tu, korang terus dekat ujung, dia sebelah kedai makan je ni. Sebelah kena makan. Kak Yati sebelah tu je lah. So nanti korang jumpa lah Kak Yati, dan korang akan terkejut. Oh, Kak Yati kalau dalam gambar nampak macam tinggi je, nampak macam besar je. Rupanya kalau dalam macam tu je. Memanglah korang, kita kau tengok gambar, kita kena cari angle terbaik. Fotografer I bergolek di lantai, dia akan pada bawah macam tu je. Kan. Kak Yati tak tinggi mana, Kak Yati rendah je. Okay, tunjuklah set yang Kak Yati suruh pakai. Yang ni Kak Yati suruh pakai ni. Nak tengok ke Kak Yati suruh pakai apa? Sekejap. Ada setengah tu Kak Yati letak kat beg-beg Kak Yati. Sebab tadi kadang-kadang keluar, Kak Yati ada beg kampit macam ni korang. Sekejap Kak Yati buat keluar sekejap barang Kak Yati. Ini makeup, the pearl cream dah campur-campur. Sebab Kak Yati syuting, jadi bila kat luar Kak Yati nak pakai barang Kak Yati senang. Ini yang tadi Kak Yati pakai. Kak Yati punya facial spray mana? Kat beg satu lagi. Jadi ini terkait yang usually Kak Yati suka pakai lah. Sekejap, korang pening tengok main sangat ni. Kak Yati ada pakai collagen facial spray, tapi tak ada dekat laci ni. Kak Yati letak kat bag lagi mana ni? Ini serum. Ni Kak Yati selalu pakai kan, banyak yang tanya kan. Ni yang usually Kak Yati pakai kerap lah. Lepas tu Kak Yati pakai yang ni. Mana dia? Ni. Ni sunblock yang Kak Yati lagi pakai kan. Korang kata banyak yang Kak Yati pakai skincare. Yelah korang, ini antara yang rajin ni. Ini Ajuju nampak pecah-pecah dah air punya ni. Kan ada yang kata Kak Yati tu bukan pakai brander dek. Aku jangan mengata dek, air pakai tau nampak bukti sampai hancur kotak-kotak. Ini memang Kak Yati pakai. Kak Yati buka ya untuk bukti korang. Kak Yati pakai lah, dah habis dah nampak tinggal sikit, tapi air masih berjimat. Kalau skin Kak Yati berminyak, Kak Yati akan pakai this one. Dah hilang label lah, ini untuk kulit berminyak. Tapi kalau kulit Kak Yati kering, sebab kulit Kak Yati jenis combination, ini Kak Yati jarang pakai, nampak tak? Ini dia macam, dia bukan foundation, dia sunblock. Dia ada SPF 50 dengan whitening. Ini yang Kak Yati rajin pakai. Ini pun nampak dah buka dah label dia. Ini whitening pearl cream. Nanti Kak Yati make up dengan company. Ini antara produk yang Kak Yati usually pakai lah, memang rajin. Satu lagi tu Kak Yati punya collagen facial spray, dia macam ni, tapi kat bag tadi Kak Yati bawa sebab nak keluar kan. Lepas solat apply apa je? Kalau lepas solat ni jujur ya, kita kalau menipu berdosa kan. Lepas solat memang pemalas. I mengaku je, pemalas ni semua dia ketepikan. Dia kalau pemalas ni je. Kau tengok pemalas Kak Yati. Tapi ada satu primer yang Kak Yati memang tak suka. Kalau tak ada, Kak Yati tak suka sebab muka Kak Yati berminyak. Ni. Kak Yati pakai ni. Primer ni Kak Yati jarang-jarang pakai kecuali Kak Yati makeup tebal. Sebabnya bila Kak Yati makeup tebal, foundation tu bertika kan. Jadi Kak Yati suka something yang lebih lasting lah. Kak Yati akan double kan dua ni. Tapi kalau hari-hari, yelah kita kenalah jujur. Untuk kata menipu kan. Kak Yati pakai ni. Ni je. Ni kalau malas siang lepas dah solat, cuci muka memang tak rajin ni. Ni je lah benda ni. Dua ni mana Kak Yati dulu? Yang mana satu ni? Kalau you all makeup, usually akan pakai ni dulu lepas cuci muka. Lepas tu Kak Yati akan pakai ni dulu, pore filler ni, supaya kulit muka korang tak berminyak. Tu je. Lepas tu yang ni, pearl cream. Ni lah tiga produk yang usually Kak Yati akan pakai. Dan Kak Yati akan dab sikit-sikit. Ni Kak Yati punya nampak. Ellie you orang tengok lah, memang betul Kak Yati punya pun. Kan. Ni dah habis lah antara yang Kak Yati suka pakai lah. Sebab contoh macam sekarang korang nampak macam berminyak ke apa kan. So bila korang pakai ni nampak tak?
dia jadi macam mat. Nah, itulah fungsi dia. Ha, nampak tak? Kan jadi mat. Tapi dia tak lambat sangat sebab kat saya tak suka macam berbedak sangat. Dia macam kurang lah kat saya. Suka macam oh, macam glowing. Padahal so ini usually yang kat saya guna lah. Tapi orang tanya base biasa. Ha, ni lah dia. Cara pakai facial scrub. Facial scrub ni kat saya pakai satu lagi tu. Bang Eddie kau pakai ni. Kat saya suka pakai yang gentle tu, yang ada minyak tu. Sebab muka kat saya kering sikit kan. Yang ni korang pakai satu minggu dua kali sahaja, jangan lebih. Kalau korang pakai lebih, nanti muka korang macam macam ni eh, kita ni secara normal manusia memang kita akan saling kulit tau. Yang ni bila korang scrub terlalu kerap, end up korang punya skin tu tak sempat nak heal. Jadi dia akan jadi sensitif. Sebab tu kulit jerawat pun dia tak semestinya korang kena tonya macam bontok kuali, bukan. Dia perlukan masa untuk kita punya skin tu kembali macam bertenang. Korang tak boleh scrub selalu. Kalau kulit sensitif, essence cair kan, serum pekat. Ya betul. Dia macam ni, kalau korang pakai serum dengan essence, which one dulu? Essence dulu then baru serum. Okay, kalau korang pakai contoh macam ni kan, Kati kan kadang pakai ni, Kati akan pakai ni dulu. Ni Kati punya nampak. Setiap kali korang pakai, make sure shape dulu. Dia ada macam ada texture pearl macam tu. Okay, then baru korang pakai ni. Ni Kati pun sempat makan malam je. I pun taklah berapa nak rajin korang. Tapi malam I rajin. Kak Yati sebelum produce, Kak Yati dah pakai lama. Nampak? I buat label sendiri. Ni Kak Yati punya sendiri. Inilah dia. Ini dia punya serum untuk this one. Ni lah. Yang ni. Ini ya sample. Memang banyak lah. Kalau Kak Yati ada berkotak-kotak. Nampak lah. Kak Yati akan pakai yang ni. Ni Kak Yati punya night mask. Nampak lah. Memang dah nak habis. So usually Kak Yati akan dapat ni. Kak Yati punya chemist akan bagi stock tu. Untuk tester 2 minggu. So bila dah okay, Kak Yati akan continuously pakai. Macam itulah. Tak sampai sebulan pakai dah glowing. See? Kak Yati dah cakap dah. Kalau korang pakai glass series ni, bukan nak cakap apalah. Nanti Kak Yati potong kuku ya. Potong kuku. Korang memang akan in love. Bau dia pun tempting. Apa fungsi essence dan serum? Okay, essence ni dia akan prepare kita punya skin untuk absorb all the nutrients yang kita pakai pada skincare. Sometimes kenapa skincare kita pakai tu dia tak absorb well, muka kita tu dry tau. Kita terus pergi skip. Contoh macam korang makeup, korang tak ada pelembap, tak ada primer, korang terus pergi foundation. And that foundation tu akan crack. Sama juga macam skincare, ada step. Bila korang pergi pada proper step, kita punya makeup tu, kita punya skincare tu, dia akan absorb well. So korang akan nampak function dia. Dia punya function tu kat muka. Kalau tak, dia macam tak ada apa-apa fungsi. Macam korang just layer-layer biasa je. Tu je fungsi dia. Okay, Kak Yati apply tak sheet mask kat muka tu? Tak, memang tak rajin. Bangun pagi muka licin je. Yang ni lah dia. Ini Kak Yati tak pernah skip. Walau sibuk macam mana pun, belakang dia ada rose petal macam tu. Lepas tu korang squeeze kan lah. Lepas tu ni travel senang sebab dia dah ada apa tu, lock macam ni kan. Nak buka hang ni. Dia dah ada lock macam ni. So kalau korang travel, senang lah. Yang ni dia punya berat 80 ml. Dia punya hydrating toner 100. This one pun sama 80. Okay, kalau muka dah breakout, sensitif, korang kena start dengan benda yang very mild. Start dengan cleanser warna orange. Kak Yati usually pakai yang ni. This one. Ni Kak Yati punya stock. Kau tengoklah stock Kak Yati berlambak. Stock Kak Yati banyak. Ni Kak Yati tunjuk sikit kat belakang supaya korang nampak bukti dia. Nampak? Stok Kak Yati. Jadi kalau yang baru tengok Kak Yati punya live, kadang-kadang oh dia tu apa, betul kena pakai. Kak Yati pakai lah. Tapi kalau Kak Yati pakai biasa macam itulah. Dia tak semegah sangat rupa dia. Kau tengok dia jahanam dah. Okay, yang Kak Yati suka yang ni. Kalau Kak Yati kat rumah, Kak Yati balas pakai sunblock ke apa, yang ni je senang. Dia dah ada semua dah. Dia dah ada pelembap, dah ada semua kan. Lepas tu warna dia transparent lah. Kadang-kadang kat rumah kan kita malas nak buat foundation ke apa, Kak Yati tunjuk tak. Nak habis Kak Yati punya. Macam rupa dia, macam lotion. Lepas tu dia sangat watery tau. Maksudnya apa? Kalau watery ni, dia sangat tak berminyak. Nampak tak? Lepas tu bila korang apply, dia absorb cepat gila. Tak payah nak pakai moisturizer ke apa, kau pakai ni. Tak adalah sunburn. Sebab kalau kat rumah Kak Yati kan banyak tingkap. Bila Kak Yati tak pakai sunblock, Kak Yati punya freckles, Kak Yati punya pigmentation ni, dia senang untuk naik, dihitam balik. Kak Yati ada je ni lah. Nampak tak ni brown spot ni? Ini aku rasa aku Titanic sangat. Aku naik atas perahu dengan mak Kak Yati. Tahun bila lah. Tahun bila ni kita pergi Anyai tu, naik tekong tu ni. Kita naik tekong dengan mak Ai tu. Tahun bila lah. Naik tekong dengan mak Ai pergi Anyai.
Tekong. Tekong. Naik sampan tu. Tahu cantikan kau pandai lah. Kat tu pakai pergi tu. Lepas tu kita terlalu happy, excited sampai lupa. Kat tu pun lupa pakai sunblock. Dah naik. Dah naik kat sini. Tapi kalau kat tak pakai sunblock, memang dah akan jadi macam daku sikit. Kat tu lelaki boleh pakai ke? Boleh dek. Boleh. Tak masalah. Dia skincare je. Don't worry. Yang ni. Ni kat tu rajin pakai. Kalau kat tu malas pakai semua benda kat muka. Ada masa kita malas kan? Itulah. Tak hati macam tu lah. Ada masa kita malas. Kita nak menipu diri sendiri. So kita susun balik. Nanti kalau tak susun aku sikit mata. Barang-barang kat tu sepuluh pakai. Kat tu aku usually letak bawah ni. Macam kat tu punya perker lah. Kat tu syuting tu kat tu dah simpan siap-siap kat dalam. Sebab nanti bila aku cuci muka, lepas tu barang tu tinggal kat rumah, I stress. Kat tu ni cari wait korang. Skema. Boleh lah ke jeragat ke? InsyaAllah. Bila korang pakai konsisten, dia akan nampak pudar. Sebab jeragat tu once dia dah ada, dia takkan hilang terus. Dia hanya pudar saja. So macam mana korang nak make sure benda tu pudar? Kena konsisten dan rajin pakai skincare. Glass skin is the best. Dah pakai baru tahu. Pakai sunblock dulu ke pearl cream? Sunblock baru pearl cream. Pearl cream dia punya SPF tak tinggi, 15 je. Kat itu kalau nak rashes boleh pakai glass series. Macam mana ya? Before pakai brightening series. Okay, korang kena stop dulu. Biar rashes tu reda. And then start pakai balik satu persatu. Sebab kita nak tengok you all allergic kat mana. Kak Yati pakai scrub berapa minit kat muka? Sangat sekejap. Less than 1 minute. Less than 10 second. Sekejap je. Korang tak perlu masas beria. Okay? Just untuk remove that cell je. So itulah dia. Daripada Kak nak cerita apa yang promotion latest, dah sampai melak larut lah sampai Kak Yati skincare. So jangan lupa korang boleh dapatkan this three item. Bukanlah korang beli tiga percuma satu, tak. Korang kalau korang beli satu je pun akan dapat another one. Image lama satu. Yang ni korang beli satu dapat lagi free satu. Camouflage foundation tu best lah. Jimat tak payah pakai concealer. Dah try. Best kan? Suka foundation ST tapi tak ada kat stock. Boxer lah, belilah dekat outlet. Outlet Katie pun kau tak nak pindah ni. Itulah dia ya. Kat tu punya perkongsian hari ni nampak penuh peniti kat baju ni. Ini semua penelitian anak Kak Yati. Lepas habis ni diorang keluar, jangan harap dia nak susun balik. Aku juga yang mengemehnya. Orang tua ni juga nak diharap. Kak Yati, kenapa tak agak SPF dan pearl cream? Sebab tekstur produk tu dia very rich tau. Ada setengah produk bila kita tambah lagi dia punya quantity SPF dalam tu, dia ganggu formulation. Bila ganggu formulation, dia punya tekstur, dia makan masa untuk kita dapatkan the right tekstur balik. Jadi benda tu bukan masa. So kat tengah tak apalah, kita buat something else yang ada SPF. Contoh macam dalam foundation. Macam tu. Kat hati saya masak jeragat. Nak translating yang mana, you boleh try yang ni. Dan juga pearl cream. Ini ialah glass series. Glass series yang terlalu latest. Korang boleh cepat kan. Yang ni cepat sold out. Okay, yang ini dia punya pearl cream. Korang boleh combine. Macam kat hati pakai pearl essence sekali. Kat cakap laju gila tak? Beli kat website ada ke? Buy website tak ada. Hanya dekat outlet sahaja promotion ni valid. Sebab stock tu very limited. Hanya dekat outlet sahaja. Kalau dekat HQ dengan web, semuanya image yang baru. At this price tu okey tak untuk big pores? Memang sangat-sangat recommended ini. Yang ini function dia memang untuk whitehead, untuk blackhead, untuk yang masalah pori besar, untuk orang yang ada masalah muka berminyak, dan juga untuk balancekan kita punya penghasilan sebum supaya muka kita moisture tu di dalam keadaan balance. Okay, so dia tak akan keluar breakout yang ataupun keluarkan oil. Kati ruang tamu ke Kati tu Yankee Candle kan? Ya betul. Yankee Candle ni bau dia tu something yang different sangat. Kati suka bau dia. Kan dia macam relaxing tapi kena jimat lah. Dia kena jimat. Korang faham kan? Awal dekat Bangi ada tak? Kati rasa ada tapi tak sure stock mana yang available lah. Dekat stokis tak dapat ke Bayang Free One? Kalau dekat stokis Sabah kat tak sure. Tapi kalau kat semua outlet semua ada. Okay? So itulah dia. Korang pun sekejap lagi nak rehat. Korang nak sembahyang isyak. Kan ada yang pula tazkirah kat Eti. Sembahyang dulu kata dia. ada. Itu kat buat live. Tak sembahyang ke? Dah isyak sekarang. Kodek. Kan aku tak hajak aku buat live kan? Gurau je lah. Okeylah korang. Itu sahajalah. Nanti sama-sama kat Eti live lagi. Nak buat video masak tapi tak tahulah bila je. Tiba je I terus nak makan je. Saya suka sangat nak mas. Semua outlet ada promotion ni. Okay seorang. Okay, itu sahaja. Sampai balik kampung, hati-hati dalam perjalanan.
benda timbul fanggul laju sangat adik. Ah, itu sajalah. Ah, so nanti kalau dalam perjalanan kayak kita pesan kat kita punya previous post, korang sediakan tisu basah, sediakan makanan, sediakan plastik. Kau nak termuntah, nak terkencing, nak terberak apa, at least ada penyelamat. Ah, tam. Ah, I bercakap ni based on I punya experience. Ha? Dek, kalau nak terberak di, kita tak tahu bila masa. Abang Eddie ke bengong. Abang Eddie kata apa? Kalau berak dalam kereta, Yankee Candle pun tak boleh nak atasi bau tu, kata dia. Normal ke bila minum detox saya pemulas gila-gila? Nak kata gila-gila tu tak lah. Tapi korang akan kerap ke tandas. Dia punya cleansing process ni tak sama seorang. Macam Kak Yati dalam 2 hari je. Lepas tu dah normal dah. Okay? Kak Yati banyak stok tak ada kat Stokers Ipo. Ha, delivery lambat korang. Bukan post laju je lambat. Delivery orang bawa reba ataupun lambat juga. Okay, ni nanti. Yang Kim beli kat mana? Kak Yati beli kat Wal Utama. Ha, kat situ. Okay? So, itulah dia perkongsian hari ni. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dapatkan promotion ni. Masa sementara sah. Sah sementara stok masih ada. Dah pusing-pusing kat Kak Yati. Okay, korang selamat berhari raya. Korang excited kan? Ada budak kampung dah kan? Nak up dah ke? Oh, nak up dah. Nanti Kak Ati save lah. Kak Ati letak dekat apa? Fit IG. Oh, cantik Kak Ati. Sekarang I dah semakin berani menggayakan shawl. Oh, perasan kan? Aku kan ada je menyebuk kat tandas tu. Bayang dulu menyebuk. Tak payahlah dia menyebuk ni. Berani keluar. Aku kan tak. Gana? Oh, jangan aku chili kamu nombor dia. Essence dulu ke pelembab? Essence. Okay? I love you all. Thank you semua. Tak kaya tiba-tiba live lagi ya. Kaya tak ada kampung. Kampung kat dekat je. Satu dekat nombor rumah seberang satu rumah. Satu lagi kat Batang Kali tu. Ha? InsyaAllah nanti kaya tiba ke sana jugalah. Tapi tak tahu date ni bila. Berani berubah. Kau punya ebok je lah kat live aku ni. Weh. Kau tengok punya ebok nak komen kat situ. Okay lah. Baik semua. Dia carut kat atas satu Malaysia tahu dia mencarutkan aku. Bye.